Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste. Halo geng, selamat datang kembali di channel YMX. Kali ini, janji saya ya, ini yang part kedua. Yang itu kan ada prosesnya dulu, yang buat di KX ya. Ini jadinya seperti ini geng. Wah, ini si Black Mambo ini gahar ini. Wah, mantap ya. Ini kita apa aja nih part-partnya ya. Kita mulai dari bodinya. Bodinya pastinya KX ya, KX 250 yang 2022-23 ya. Soalnya kan ini yang terbaru ya bodinya ya. Udah itu kita ke suspensi bagian depan. Ini pakai KX ya. Pakai KX. Ini stangnya pakai apa ya? Nggak kelihatan. Ini stangnya yang low banget ya. Tuh. Tapi enak, stang ini enak dipakainya ya. Udah itu, oh ini nih, ini pakai apa, radiatornya punya KTM yang replika tapi ya, yang 85 ya, itunya radiatornya. Untuk wheel setnya atau trompolnya ini pakai CRF ya, ban belakang CRF. Terus rem setnya juga pakai CRF juga. CRF. Ini juga ada silencernya. Untuk arapnya pakai YJet ya. Arapnya YJet, suspensinya juga YJet, satu set. Pakai YJet. Tankinya custom ya, geng. Tankinya custom di sini di Youngstyle pastinya. Apalagi ya. Oh, rodanya 18-19 inch ya. Pakai Dunlop bannya. Cakep. Konsepnya nggak pakai yang SE ya, tapi dijamin kuat. Ini handle remnya pembuatan di sini. Insya Allah kuat. Filternya juga custom di sini. Kalau untuk remnya aja ini 5.500 ya, geng. Kalau untuk nominalnya saya nggak bisa sebutin ya, pokoknya tergantung part yang dipakai sih. Kalau buat motor ya, kalau membangun motor itu gimana part yang dipakai, tinggal hitung aja. Sok depan pakai YJet, sok belakang pakai sok depan pakai KX, sok belakang pakai YJet sama remnya, terus roda setnya berapa, tinggal dihitung aja ya berapa nominalnya. Oke geng ya, paling segitu aja review singkatnya. Terima kasih yang selalu menonton YMX, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di share. Yang berminat langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih, hatur nuhun.